Oke, guys, jumpa lagi di channel Darmin Stories. Nah, kali ini saya ditemani Mbak Isabella karena libur tek. Iya. Nah, jadi buat kalian yang merasa penasaran, inilah dusun tercinta Pangeran Sumberharum, dan kalian bisa tengok sendiri pemandangan tepatnya di Kulon Deso. Nah, pemandangannya seperti ini. Nah, kok rumah kita sebelah sana, yuk? Oh, sebelah situ. Yang penuh dengan rimbunan, persis. Ya. Sebelah situ. Persis. Nah, bisa kalian tengok itu gunung apa? Tidar. Nah, Gunung Tidar, sebelahnya ada Gunung Merapi, ada Gunung Merbabu. Nah, itu Cubeng di sebelah sana, Mbok. Cubeng sebelah sana. Nah, Mbok, ijo royo-royo. Nah, sekir. Bisa kalian lihat itu pemandangan tepatnya Kulon Deso seperti ini. Padi semua. Nah, dan dusun Pangeran itu dikelilingi oleh pegunungan, Mbok. Nah, jadi inilah dusun. Dusunnya saya, Darmin. Nah, saya tinggal di sini dan pemandangannya seperti ini. Nah, untuk sebelah kanan sana ada pegunungan, juga ada Suroloyo. Iya. Nah, Budur ya. Budur. Tempatnya di Budur. Nah, tuh. Udah kelihatan toh bangunannya dari sini? Iya. Yes. Nah, gimana, Mbok? Rasanya, Mbok? Seger ya, sejuk ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti dapat apa itu sunset. Ya, mudah-mudahan terang dan kita dapat sunset. Kita mau kemana? Terus mau kemana? Pengen itu jalan-jalan di gubuk itu loh. Gila ya. Oh iya, sebelah sana ada gubuk. Sebelah sana ada gubuk. Dan maaf ya, suaranya agak ada suara bising, kendaraan ya, bising. Soalnya kan di pinggir jalan. Soalnya kita di pinggir jalan, benar-benar di pinggir jalan. Jadi maaf. Jadi buat kalian pasang headset lebih asik. Nah. Oke. Kita mau kemana? Lanjut mau kemana? Kesana yuk. Oke, mau ke arah sana. Oke. Atau ikutin. Mau ke rumahnya Andul sebelah sana? Rumahnya Andul, oh sebelah sana seharian. Nah, itu kan sana. Yang ini itu. Nah, ini cuciannya ayah Andul itu. Cucian motor ayah sama Indul. Mobil ya. Betul sekali, cuciannya motor. Nah, buat kalian yang mungkin belum merasakan sensasi kayak gini hidupnya di perkotaan, mungkin belum menikmati seperti ini, Mbak ya. Kalian bisa mampir. Nah, main kesini. Iya, boleh sekali. Mari kita menikmati. Ya, apalagi sore-sore kayak gini ngopi, Mbak ya. Wah, nikmat sekali. Sayang warungnya Mbak Asih ini udah tutup ya. Warungnya Mbak Asih tutup, aduh sayang sekali. Biasanya kan sambil ngopi di sini. Oh, kita pernah tek di sini. Iya, pernah dulu ya. Pernah juga. Pasti Tinaroh itu. Betul sekali. Wah. Betul. Luas sekali ya. Oke, langsung saja kita cari gubuk aja ya, Mbak. Yuk. Oke, cekibrot. Cerotot. Oke, guys. Nah, perlu kalian tahu di sini itu kan persawahan. Nah, pasti kalian menemukan gubuk dan kita akan mengajak kalian main di gubuk. Ayo. Nah, tadi sudah membawa bekal rambutan. Montor tidak apa-apa. Ayo, Mbok. Ayo kita ikuti. Yes. Wow. Tuh, banyak sekali. Benernya aku pengen gubuknya yang di sebelah sana. Sebelah mana? Tuh. Ah, yang di pos yang di tengah itu ya? Oh, tapi jauh. Tapi jauh. Bagus tuh. Oh, iya. Tuh matahari ini matahari sore kelihatan enggak? Ah, nanti kita tengok dari atas lah. Wow, amazing. Oke, kita nanti tengok dari sana ya. Bagus enggak, Pak? Enggak kelihatan jadinya. Narsis yo. Oke, yuk. Langsung ke gubuk, cekibrot. Tuh. Pemandangan dari gubuk ya. Iya, ini. Betul sekali. Wah. Udah sunset. Iya. Tuh, kalian bisa tengok. Bisa kalian tengok. Sayang sekali kurang cerah ya. Iya. Ah, ini agak mendung. Ah, mungkin besok pagi kalau cerah kita bisa cari sunrise. Tuh. Biasanya warna jingga kayak gitu. Wah, tuh burungnya juga banyak. Ini juga masih banyak. Enggak kelihatan ya? Iya, enggak kelihatan. Itu ya, itu. Nah, kayak gini pemandangan di tepatnya Kulon Deso, desone Darmin. Nah, rumah kita dari sebelah sana, paling pojok. Iya, kalau dari sini. Nah, dari sini malah kayak dekat. Cedek ya, dekat. Dekat itu yang pohon itu tuh apa? Pohon kelapa itu tuh
Nah, di belakang pohon kelapa belakang itu adalah itu. Base camp dan rumah Termin. Rumah kita. Mbok serotop dulu, Mbok. Serotop, Mbok. Wah, kita kebetulan bawa rambutan. Burungnya banyak sekali. Nah. Itu yang sebelah sana itu. Tahu burung apa? Kuntil-kuntil. Salah. Apa? Itu beruk. Beruk itu apa? Beruk itu ya semacam burung, burung tapi besar. Tapi kalau kuntul itu warnanya putih. Kuntul itu ada dua jenis. Yang putih itu kuntul, yang satu blekok. Blekok? Blekok itu yang warnanya coklat. Tapi udah jarang. Udah jarang kalau blekok. Tuh. Gimana dari sini? Saya yang kurang cerah ya. Oh. Pokoknya jalan ke sana, Su. Yo. Oke. Kita pulang dulu. Mau jalan pulang. Oke. Nah, guys, sekarang kita mau kembali lagi ke gimana sensasi nih? Wah, kayak di film Titanic. Nah. Iya. Ya, kalian bisa dengar ya suaranya, ini suara angin. Jadi nanti di video suaranya wuk kayak gitu. Kayak di pantai, Mbak ya? Kalian bisa membayangkan kalau hidup di sini, pasti bakalan view seger. Tiap hari kita melihat pemandangan kayak gini, Mbak ya? Iya. Biasanya kalau siang itu malah banyak itu apa burung kuntulnya itu loh, yang putih-putih itu banyak. Tapi kebetulan kok ini udah pada mudik mungkin. Udah pada itu pulang ke rumahnya atau jadinya udah mau pada tidur. Oh. Jadinya udah enggak. Wah, sayang sekali. Matahari udah ketutup. Kita pulangnya kan jalan lewat situ. Lewat mana? Lewat situ loh itu nanti. Itu tepatnya di Borobudur, paling pojok yang kelihatan gunung itu daerah Borobudur. Nah. Tuh. Gunung Merapi biasanya juga kelihatan dari sini. Di situ Gunung Merapi, Merbabu. Wah. Tuh. Nah, kita tadi di sana di gubuk itu. Gitu. Oke, kita puter biar kalian puas menikmati pemandangan. Wah, sumbing sayangnya enggak kelihatan ya. Biasanya sumbing kelihatan. Wah. Pegunungan Menore. Mana pegunungan Menore? Itu tapi nanti kalau kita di atas tanggul situ nanti bisa kelihatan. Nah. Oke, kita jalan lagi yuk. Srotop, Mbok, dumani aku rambutane. Srotop, oke. Lanjut nanti di tanggul ya. Nah, daripada nanti saya jatuh. Oke, guys. Oke, guys. Nah, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang 10 menit. Waktunya kita pulang karena sebentar lagi mau azan maghrib, Mbok. Kita mau pulang dan ya, ini jalan menuju pulang. Kok kayak itu Endul loh. Mana? Nah, itu kayak Endul. Oh, dari mana tuh itu? Nah. Dari rumah Mas Yoyo apa itu? Dia pakai kacamata baru. Wah. Tol, awas mobil. Awas tol mobil. Bener sih, Tol. Ya Allah, Tol. Halo, hari ini kita belum ketemu. Kang Tol, kamu dari mana? Dari tadi dari Gardena sama Timlas sama Oh, diajakin sama Mas Yoyo. Waduh, aku ditinggal loh. Dapetin kacamata renang. Oh, berarti besok mau diajakin renang. Ini coba dipakai dulu. Ini tab zone. Tadi kamu main sama siapa saja? Mas Yoyo, Mbak Penny, Mbak Dia. Waduh, kita ditinggal. Enakan duduk situ dulu. Ayo. Saya tapi bentar dulu, apa? Aku kelilipan. Aduh, malah kelilipan. Nah. Sini dulu. Ini cepat. Kita malah tidak sengaja nemu Entul. Nah, rencana itu memang hari ini libur tik. Nah, mungkin seperti biasa Entul tetap di base camp dan dia diajakin main sama Mas Yoyo. Katanya ditemu saja dulu ya. Sini tak hilangin, cepet. Kita dilempekke. Oh, dilempekke lah karena tadi saya masuk pagi. Tul, aku dilempekke, Tul. Nah, itu Mak Isabella tidak diajakin toh. Aku dilempekke. Kenapa? Udah. Ya sekarang dipakai dulu. Apa nih? Ayo itu. Itu apa tuh? Satu.
Tadi kan ada itu tuh katanya Mas Yo, itu menutup telinga. Aku kan enggak tahu, tak masuk ke hidung. Terus? Headset masih masukin hidung. Oh, oh, kamu tuh aneh-aneh aja kok. Tapi asik itu ya. Nah. Kayak apa ya? Kayak cedok, Mbok, tahu enggak? Semprang. Iron Man. Kayak jadi di mana tuh? Yo, nyariin kamu. Enggak, saya habis ngeblok. Ngeblok karena kan kita liburan toh, libur syuting toh. Ya, jadi vlog sama liburan yang murah tuh. Nah, aku liburan yang murah itu. Just pemandangannya itu. Rumah kamu sebelah mana tuh? Itu rumah Mbakku. Itu rumahnya si Mbak Indul. Itu cucian motor. Ah, cucian motor siapa? Ayah. Nah, itu. Tepat di pinggir jalan. Dul. Nah, sekarang kamu mau pulang? Mau minta antem enggak? Kenapa? Yaudah, yuk. Loh, terus sepedamu? Masa aku suruh pakai sepedamu, Dul? Oke, closing aja dulu, yuk. Yuk. Oke. Ayo closing. Jangan lupa like, komen. Hei, closing. Oke, guys, cukup sekian video dari Darmin Story.